حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، افتح لنا باب العلم من القرآن العظيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يبيتون Al-Quran, maka dia berjaya dalam kehidupannya. Begitu juga inilah bulan yang Allah Ta'ala turunkan rahmat terbesar kepada kita dan juga pengampunan yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala beritahu dekat kita bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala turun rahmat, maka Allah Ta'ala juga akan perkenankan doa kita bila mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu bulan Ramadan ini ada satu hadis yang Nabi SAW ceritakan, dia kata bila masuk bulan Ramadan ini, maka syaitan tu kena tangkap dia. Kena lari. Sebab dia dah lama sangat buat salah kan, 11 bulan. Ini Allah Ta'ala hukum dia. Maka dia lari daripada ketika itu. Dan juga bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Maknanya kata api neraka tak tahu. Walaupun satu pintu sekecil mana sekalipun, dia akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Begitu juga bulan Ramadan ini, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala membukakan pintu langit. Walau sekecil mana sekalipun pintu itu tidak tertutup, dan pintu syurga juga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala beritahu kita. Nabi SAW menceritakan kepada kita dalam satu hadis, Nabi kata, إِذَا جَاءَ رَمَضَانْ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. Bila tiba bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu syurga untuk umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala tutup kunci pintu neraka, dan juga Allah Ta'ala belenggu syaitan dan iblis. Dalam hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, dia kata, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabus sama wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatish shayatin." Bila sampai bulan Ramadan, kata Nabi, maka Allah Ta'ala membukakan pintu langit sebesar-besarnya. Iaitu rahmat Allah Ta'ala. Langit bila terbuka, dia ceritakan di dalam surah An-Naba, dia ceritakan, maka berpintu-pintu dia akan terbuka. Maka rahmat Allah Ta'ala akan turun. Kalau orang matrik ni matrik, maka beribadah pada ketika itu, maka rahmat tu curah macam air turun. Ini yang kita nak cari tuan-tuan dalam bulan yang mulia ini. Dan juga serupa juga Nabi kata pintu syurga itu tutup, Allah Ta'ala tutup. Sebab apa? Pintu neraka itu Allah Ta'ala tutup. Minta maaf. Pintu neraka itu Allah Ta'ala tutup. Sebab neraka ni diceritakan dalam kitab Tanbih Ghafilin. Bila mana satu lubang jarum tu saja, kalau cahaya dia keluar, maka hancur kita punya alam ni. No, tak buruknya tuan. Dan juga syaitan itu Allah Ta'ala belenggu dan ikat pada ketika itu supaya tidak dapat mengganggu manusia pada ketika itu. Maka amalan terbaik bila mana pintu langit dibuka, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita digalakkan bagi orang yang berkuasa ni, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak-banyaklah kita, selain daripada itu, banyaklah kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sujud solat ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tanda kita dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang berdoa, sebab itu pernah satu doa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata seandainya, dia kata, kau melihat malam Lailatul Qadar, maka dia kata doalah kamu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa wa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau ya Tuhanku Maha Pengampun, orang yang suka mengampunkan orang, maka ampunkanlah aku. Ni Nabi ajar pada kita. Sebab tu pada bulan puasa kan selalu kita dengar doa tu. Sebab doa ini diajar oleh Nabi SAW. Semoga dengan doa tersebut kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab nak dapat rahmat Allah Ta'ala bukan satu perkara mudah, tuan-tuan. Kita rezeki Allah Ta'ala semua beri. Ada Allah Ta'ala celik pada kita, lahir aja kita rezeki ada. Tetapi rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak beri dekat semua orang. Allah Ta'ala, dia Maha Kaya, Maha Pengampun, dia tak bagi semua orang faham agama. Ini beza dia. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Agama Allah Ta'ala bagi faham kepada orang-orang yang tertentu. Sebab itu kita tengok rezeki apa semua orang kafir, Allah Ta'ala bagi, tak ada masalah.
Orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi makan, minum, dia semua cukup. Tetapi faham agama, ini orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala pilih. Kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mula-mula masuk Ramadan. Bila masuk Ramadan, surau penuh. Ni minggu pertama ni, minggu pertama penuh. 10 hari pertama, 7 hari pertama penuh. Kita tengok masuk pertengahan dia, Allah Ta'ala saring. Tinggal sikit, Allah Ta'ala tak ambil semua, dia balik sikit. Bila masuk 10 yang terakhir, Allah Ta'ala saring lagi, kurang lagi. Bila sampai lagi yang 10 yang terakhir tu juga, Allah Ta'ala saring lagi. Orang-orang tertentu sahaja yang boleh bangun malam bertemu dengan Allah Ta'ala. Pasal tak? Tak semua orang. Ni Allah Ta'ala saring. Maka orang inilah yang bertuah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang yang banyak berdoa, orang yang banyak solat, sujud kepada Allah Ta'ala, ini tadi orang yang dekat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam bulan yang Allah Ta'ala bukakan pintu syurga ini, sebenarnya yang terbaik bagi diri kita, tuan-tuan. Antara perkara yang terbaik kita lakukan adalah kita banyak berdoa dan solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solat, mendirikan solat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi ada cerita dekat kita, dia beritahu dekat kita, bila mana dia kata masuk bulan Ramadan. Bila sampai bulan Ramadan, maka dia kata yanzilu rabbuna tabaraka wa tabaraka ta'ala kulli lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Fa yaqul, dia kata, bila mana sesungguhnya Rabb kami yang Maha Barakah, kata Nabi SAW, akan turun ke langit dunia pada bila mana? Bila mana 1/3 malam sampailah ke subuh benda itu. Itu waktu dia ceritakan, sebenarnya bukan Allah Ta'ala turun, tetapi rahmat Allah Ta'ala itu turun. Masuk saja Ramadan, maka 1/3 malam. Kalau malam pukul 7 sampai pukul 11, pukul 3 sampailah ke bawah itu. Dan dicerita Nabi SAW beritahu kita, dia kata, man yada'uni fa'astajib lahu. Barang siapa yang berdoa, kata Allah Ta'ala, Nabi beritahu, ketika itu, siapa yang berdoa kepada aku, kata Allah Ta'ala, aku perkenankan, perkenankan doa dia. Pasal-pasal kita nak doa apa ya? Bila sampai itu, apa yang kita nak doa sebenarnya? Ada orang doa nak berjaya dalam kerja, ada orang doa sebab dia nak kahwin, cari jodoh, doa kepada Allah Ta'ala juga. Itulah malam yang sangat berkah. Ada orang doa kalau dapat bang beli kereta besar, dia kata kan, ada juga. Ada orang moga-moga keluarga dia bahagia. Ada orang berdoa, mungkin dia doa supaya anak dia menjadi anak yang soleh. Ni doa. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, fa'astajib balahu. Maka Allah Ta'ala akan perkenankan permohonan hamba-Nya itu. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dia kata waman yas'aluni fa'atiyahu fa'atiyahu. Barang siapa yang Nabi beritahu memohon kepada-Ku, pasti kata Allah Ta'ala, aku akan perkenankan permohonannya. Ni janji Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi sebut, kita kena percaya. Sebab Nabi sebut, dia sebut sesuatu perkara atas dasar wahyu daripada Allah Ta'ala. Begitu juga kata Nabi, waman yastaghfiruni, barang siapa yang memohon keampunan kepada aku. Nabi kata, yakni memohon ampun kepada Allah Ta'ala, fa'afirulahu, maka kata Nabi, Allah Ta'ala akan mengampunkan kita. Dosa kita yang lalu, kita kalau hidup tentang, kalau nak cerita dosa ni lah kan, kalau kita fikir hidup kita daripada celik mata lah, berapa banyak dosa kita buat. Oh, melambat-lambat. Kalau kata kita balik tu hari sampai umur kita hari ni, masuk umur 35, 40 contohnya, kalau kita buat buku sudah 5 jilid dah kot. Ni dosa ni, dosa dengan anak, dosa dengan suami, apa lagi? Dosa dengan kawan, besar, kecil, macam-macam ada. Buat buku, ni bahagian besar sederhana. Ni yang kecil, ni yang besar, Allahuakbar. Ni kalau nak cerita dosa kita lah. Kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni keadaan yang sangat mulia kepada kita. Sebab itu selain daripada kita solat terawih, sebab itu banyak kadang-kadang surau tempat-tempat kita. Selain daripada itu, kita banyakkanlah kita solat malam dengan mendirikan solat tahajud. Ini satu perkara. Sebab solat tahajud ni tanda kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam kita, bila kita solat tahajud, dan salah satu doa yang biasa kita baca, kita baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kita minta dekat Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, Kau masukkan aku dalam urusan agama ini dengan kemasukan yang benar lagi mulia. Kita minta dekat Allah Ta'ala, hidup kita ini berlandaskan agama, supaya agama yang kita pegang itu benar menurut apa yang diajar oleh ulama. Ini penting. Sebab ramai orang beragama,
tapi tidak mengikut cara yang Nabi SAW tunjukkan. Ramai buat agama. Dan kalau kita tanya agama pun, oh Islam. Tapi kalau tengok buat amal, kadang-kadang kita tengok pun benda ni, Allah Allah, mana dia belajar, kita pun tak tahu. Ni kita minta kepada Allah Ta'ala, bila mana kita bertajuk kepada Allah Ta'ala. Bukan senang nak buat, tetapi bagi orang yang disaring, dipilih oleh Allah Ta'ala, tak masalah bagi dia nak buat. 1/3 malam, sampailah ke subuhnya. Bagi yang boleh buat. Begitu juga, bila kita doa, kita minta dekat Allah Ta'ala, wa ahrijni muhraja sidqin. Kita minta dekat Allah Ta'ala, keluarkan kita daripada kepahaman agama yang tak betul. Dengan benar lagi mulia, kita minta dekat Allah Ta'ala. Supaya, bila dah keluar benda-benda yang tak baik itu, maka kita beramal dengan perkara-perkara yang benar, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Masuk waktu kan? Begitu juga yang Nabi ajar, dia kata waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada aku daripada sisimu hujah, keterangan, kekuatan yang boleh tolong aku menguatkan agama engkau dalam diri aku. Ni kita minta. Sebab itu kita solat tahajud ni tuan-tuan, kalau orang boleh buat Allahu Akbar, sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala sebut. Ya Allah Ta'ala kata, dirikanlah sebahagian malam dengan bertahajud kepada Allah nafilatan, sebagai sunat tambahan bagi diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala ini akan mengangkat kita satu darajat yang terpuji. Ini kelebihan. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab itu kalau kita lihat tuan Nabi SAW, kalau cerita buat solat sampai bengkak kaki. Sampai dia tanya isteri, dia kata, ya Rasulullah, kenapa engkau mendirikan solat sedangkan kau tak diampun oleh Allah Ta'ala dari dulu, kini dan selamanya? Afala aku na'abdan syakura, kata Nabi. Apakah salah aku bersyukur pada Allah, jadi hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala? Tapi Nabi wajiblah. Kita kalau syariat ni jadi wajib tuan-tuan, ramai yang tak datang kerja siang pun. Sebab pukul 4:30 bangun ataupun pukul 3:30 bangun, lepas tu kita nak bangun subuh, lepas tu nak pergi kerja, dan itu lah tak larat kita. Dia sudah syariatkan, diwajibkan kepada Nabi SAW saja. Ini kelebihan. Begitu juga dalam hidup ini disarankan kita, bila 1/3 malam, ketika mana Allah Ta'ala membuka pintu langit ini, kita bangunkan diri kita untuk mendirikan solat taubat. Solat taubat. Sebab itu dalam surat taubat, bila kita sujud di akhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita faham betul-betul tiada Tuhan melainkan Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku ini orang yang banyak berbuat zalim. Cuba kita fikir tentang siang hari berapa kezaliman kita buat. Oh, itu kita tengok diri dia betul. Zalim ni kita tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Apa juga, tak kira besar atau kecil. Yang sepatutnya kita buat begini, kita upah begini. Ah, ini kita zalim pada diri kita. Kadang-kadang kita contohlah, contohnya ada sebahagian orang, kalau kata waktu solat tu masuk awal, tiba-tiba dia tak letak pergi sembahyang, dia ambil ujung sekali. Padahal Allah Ta'ala, Nabi suruh kita sembahyang awal. Dia tak ada keperluan pun untuk sembahyang lewat, tapi dia buat tak tahu. Itu juga termasuk dia mazalim diri dia. Sebab kita disuruh awal solat dengan tak ada sebab. Azan aja kita solat macam tu. Ataupun kalau ada kuliah ilmu, kita tunggu kita solat. Ada orang kadang biar nak masuk zuhur pukul 4:30, 4:29 baru dia solat. Dia kata senang, wuduk sekali ambil. Kan? Kalau ulama dulu dia lain, dia wuduk sekali ambil solat isyak sampai solat subuh tu pun dia wuduk yang sama. Tetapi dalam waktu itu dia mendirikan malam. Dia ceritakan macam Umar Khattab. Umar Khattab lepas isyak balik malam, solat sampai fajar, azan subuh fajar itu baru dia berhenti. Bayangkan tu. Barulah dia keluar, solat pula solat subuh dengan wuduk yang sama. Kita kalau lepas isyak malam pukul 12 tidur batal lah. Tak tahu apa rasa kan. Ha, ini kita lah kan, kita orang biasa. Ini kelebihan. Begitu juga dalam bulan puasa, biasanya orang akan solat tahajud, solat taubat dan solat hajat. Kita banyak hajat kita tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Kita kena minta benda ni, kita hidayah Allah Ta'ala ni kita kena minta. Macam mana kita minta rezeki? Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah aku rezeki yang halal lagi baik. Serupa juga kita minta hidayah Allah Ta'ala sama. Hidayah Allah Ta'ala kita kena minta.
Tapi yang lelaki sebut betul-betul hidayah Allah Ta'ala, jangan sebut nur hidayah. Orang tumpah rumah tengah tidur terjaga. Hilang apa tu bang? Dia kata, kacau kita kan? Lain bunyi doa tu, kata. So pun macam bulan puasa, ada satu doa tu, minta kan? Minta bidadari. Orang rumah kita pun amin. Amin. Dia tak tahu makna bahasa Arab. Nanti cek kakak kan? Ni yang negara amin dia kan? Mana tahu di makbul malaikat, letih kita nanti jamin. Ini contoh lah, contoh. Begitu juga saya menyarankan pada diri saya dan para sahabat jemaah kan? Bulan puasa ini kita banyakkan tasbih, solat tasbih. Solat tasbih, bila kita, saya pernah satu hari, satu pakcik ya, dia pernah, ni cerita lah, dia pernah stroke, dia pengarah kerajaan berhenti. Masa dia berhenti, dia lebih kurang umur dia 50 berapa, 57, 58 lah masa itu, kata silap saya, dia retire. Lepas tu dia kena stroke 3 tahun. 3 tahun stroke tak boleh jalan. Kalau tengok habislah. 3 tahun umur dia 60-61 baru sihat. Dia merangkak turun, dia suruh isteri dia bawa dekat apa embun berjalan pagi-pagi, akhirnya dia sihat. Dia cerita dengan saya, dia kata, "Ustaz minta maaf cakaplah. Saya dulu kalau masjid saya lalu je." Maknanya dia tak silah je maaf. "Minta maaf saya cakap, saya sibuk," dia kata. Tapi bila selepas dia kena itu, dia benjin. Dia solat daripada sejak dia sihat. Setiap pagi dia akan turun pukul 3.30 pagi atau pukul 4 sampai hari ini. Setiap malam. Oh, bukan senang nak buat. Satu hari saya duduk dengan dia. Ustaz, dia kata, sembang. Dia kata, "Ustaz rasa," dia kata, "dalam satu bulan berapa hari, berapa kali Ustaz solat tasbih?" Bergoyang media saya nak jawab. Dia tanya saya macam tu. Lepas tu, tak adalah banyak. Saya ingat dia, pakcik, adalah sikit-sikit. Dia cerita. Sebab dia kata, kita kadang-kadang banyak rezeki Allah Ta'ala bagi ini. Tapi kadang-kadang kita tak pernah sucikan hati kita. Saya tersentak bila dia cakap macam tu. Orang dia rendah tak tadi. Tapi sampai hari ni tuan-tuan, dia masih lagi buat. Sebab apa dia cerita dengan saya? "Saya dulu Ustaz," dia kata, "dah mati hidup balik." Saya dah mati hidup balik. Lumpuh habis strok. Dia kata, "Sengit mulut saya. Tapi Allah Ta'ala izinkan saya sembuh. Saya tak tahu apa saya nak buat. Ni just yang saya nak balas balik," dia kata. Sebenarnya dia balas untuk diri dia. Allah Ta'ala tak ada masalah. Sebab tidak mengurangkan kerajaan Allah Ta'ala kalau kita tak beramal pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala macam tu juga. Sebab itu bila kita sujud dalam kita solat tasbih, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil alim azim." Ni ketika langit dibuka oleh Allah Ta'ala, kita sebut, kita puji, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Wala hawla wala, tidak ada daya dan kekuatan bagi kita melainkan Allah Ta'ala yang maha agung. Ha, benda tu kalau kita sebut dalam 4 rakaat sembahyang malam 300 kali. Kita kalau kita fikir tuan-tuan, saya pun kadang-kadang fikir juga. Kita selalu solat, kadang-kadang solat waktu. Bila imam duduk, kita pun baca ilahana subhanallah, ilahana rabbi subhanallah, kita pun baca ilahana rabbana subhanallah. Kita baca subhanallah semalam 33 kali. Kadang-kadang kita istighfar astagfirullahaladzim 3 kali. 3 kali kita sifat, kita baca subhanallah 3 kali. Kadang-kadang kita fikir, layak ke kita nak dapat syurga Allah Ta'ala? Itu soalan yang kita kena tanya. Padahal syurga Allah Ta'ala tu mahal harganya. Dengan istighfar 3 kali, kita harap kita dapat syurga Allah Ta'ala. Sebab itu para ulama Nabi SAW galakkan kita buat amalan yang lebih daripada itu. Bila kita kelapangan, ada masa, kita sihat, kita luangkan masa kita. Sebab orang yang solat tasbih ni, tuan-tuan, Nabi beritahu, kalau tak boleh setiap-tiap malam, setiap-tiap malam memang tak mampu kita buatlah, melainkan Nabi SAW. Seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, kita buat sebulan sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak boleh juga, sekali semua hidup. Sekali semua hidup. Tanda kita, ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh juga, ha, kacau lah. Cuma mati lah. Ini peringatan bagi diri kita tuan-tuan. Ini bulan yang Allah Ta'ala bukakan rahmat yang sangat besar kepada kita. Pintu langit Allah Ta'ala. Sebab waktu yang terbaik sekali, kata Nabi SAW, hadis daripada riwayat Muslim, waktu yang terbaik, dia kata, berdoa dan sujud pada Allah Ta'ala ini, inilah bulan yang disediakan oleh Allah. Dan itulah masa yang terbaik untuk kita sujud kepada Allah Ta'ala dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kelebihan yang Allah Ta'ala itu beri sangat besar pada diri kita. Sebab dia balik pada kita. Sebab tu ini nak menunjukkan pada diri kita tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siang kita sibuk kerja tuan-tuan.
Siang kita sibuk kerja, hari-hari kita buat kerja, tapi kita ambil satu malam yang sesuai jiwa kita tenang malam itu, kita doa banyak-banyak dekat Allah Ta'ala. Mungkin itu menjadi sebab Allah Ta'ala terima dan perkenankan apa yang kita hajat. Maka itulah kemuliaan. Sebab itu kelebihan ini, sebab itu saya kata tadi, Allah Ta'ala daripada awal Ramadan, ramai orang datang surau. Bila sampai pertengahan, yang dikata awal-awal hu rahmah itu, tengah tu awsatuhu maghfirah, innakum minanna, yang terakhir kita tengok, bila orang yang peringkat awal ni, Allah Ta'ala bagi rahmat. Allah Ta'ala kata, ulama kata, yang awal ini dia kata sebab aku bagi rahmat. Sebab orang ni tak banyak buat dosa. Bila dia buat kerja-kerja, buat amalan, maka Allah Ta'ala bagi rahmat masuk syurga sebab dia tak banyak dosa. Tetapi wa'awsatuhu maghfirah, yang ni Allah Ta'ala bagi pengampunan. Orang macam kita, sekejap buat baik, sekejap buat dosa, yang ni Allah Ta'ala bagi ampun. Yang ketiga, idkum minan nar, ini kata ulama dalam satu kitab, saya lupa kitab, dia kata sebab apa Allah Ta'ala tarik dia, Allah Ta'ala muliakan dia. Dia ni orang yang banyak sangat buat dosa, tetapi oleh kerana mungkin di dalam hati dia itu ada sedikit keimanan, Allah Ta'ala angkat dia, maka letakkan dia ke dalam syurga, jauhkan dia, bebaskan dia daripada neraka. Sebab tu dikategorikan itu. Sebab tu kalau kita tengok awal penuh kurang, inilah siapa yang boleh akhirnya bangun malam, inilah hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala, tuan-tuan, walaupun kita masuk syurga, tuan-tuan, syurga juga ada kategori. Orang yang menghafal Quran satu juzuk, dia duduk di tangga yang pertama. Orang yang menghafal Quran tingkat yang kedua, duduk tangga yang kedua. Yang 30 juzuk duduk di atas, perhati kat bawah. Kita tak hafal Quran, tapi kita dapat boleh bangun malam, duduk dalam syurga, dalam pintu babu solat. Maka kita duduk babu solat, anak kita hafiz Quran, duduk sebelah kita, mak apa khabar? Hey, baik, patut. Anak apa khabar? Baik, alhamdulillah. Duduk setara, Allahu Akbar. Sebab Allah Ta'ala mengangkat orang yang masuk neraka buat dosa. Kita buat dosa dekat dunia, maka kita masuk neraka dulu. Allah Ta'ala seksa kita dulu sana. Bila dah suci, Allah Ta'ala keluarkan kita, letak dalam syurga. Sebab dalam hati kita ada iman. Sebab kita satu, mungkin sekali dulu kita hidup pernah ambil solat sekali, contoh dia, maka ada tanda di dahi kita. Maka bila mana, sebab pernah diceritakan di dalam satu hadis, Allah Ta'ala, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, dalam keadaan padang mahsyar yang sangat ramai manusia, bagaimana mungkin kau boleh kenal umat kau? Dia kata, bagaimana mungkin kau boleh kenal umat kau? Rasulullah kata, senang aja. Kau lihat, dia kata, dalam banyak-banyak kuda lah, contoh binatang dia beri. Kau nampak ada dekat dahi dia, kuda tu tanda putih, yang lain semua hitam. Jadi aku tahu lah kuda tu siapa punya. Begitulah umat aku, dia kata. Bila mana dalam keadaan yang ramai itu, tiba-tiba ada golongan manusia yang dahi dia bercahaya sebab bangun malam berwudu, walaupun dia buat dosa banyak. Jadi itulah umat aku yang aku bagi syafaat, aku tarik keluar, bawa masuk syurga. Tapi ada cop macam lembu Australia. Nah, bawa masuk syurga. Begitu juga Allah Ta'ala mengarahkan dalam hadis yang lain, kalau tak silap saya, riwayat Tirmizi, kalau tak silap saya, dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala mengarahkan malaikat mengambil hamba-hamba dia yang nak dibawa ke syurga, yang selepas telah diseksa. Jadi bila mana nak ditarik, diseksa, nak dibawa ke syurga, maka malaikat tanya, macam mana aku nak kenal? Kau tengok dahi dia, dia kata, kau tengok hati dia, ada iman dah. Yang tu api neraka tak makan, walaupun tangan dia telah dibakar oleh api neraka. Bawa keluar, masuk dekat syurga. Ni tanda orang yang bangun malam sujud kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada ketika sekali, lepas tu mungkin selepas tu dia ada buat dosa dan sebagainya, tersilap dan sebagainya. Tapi pernah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak cerita kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, tuan-tuan. Benda ni bukan satu perkara mudah lah. Sebab ketika mana manusia tidur, manusia tidur, kita tidur menengkuk, tapi ada sebahagian manusia, wasalli wanasuniyam, yang mana ada manusia yang solat ketika mana manusia tidur. Manusia tidur, dia bangun. Sebab ketika itu dia merintih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, aku banyak dosa, ya Allah, ya Tuhanku, ampun kalau dosa aku. Siang tadi aku buat salah dekat pejabat, contoh lah. Tadi aku inaya sahabat aku, aku tipu dia, aku hutang, aku tak nak bayar, contoh lah. Pada ketika itu kita merintih kepada Allah Ta'ala.
Manusia lain tidur, kita sedap tidur menengkuk. Mungkin sebab itu Allah Ta'ala angkat dia, muliakan dia dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Sebab kita kena ingat, bila mana kita mati, kita pun, ini contoh kita mati, tuan-tuan. Maka kita dikebumikan masuk dalam kubur. Kubur itu Nabi kata, Al-Qabru awalu min manazil akhirah. Kubur itu adalah seawal-awal rumah kita di dalam akhirat. Kubur yang masuk tu. Yang Nabi cerita beritahu kita, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisam. Barang siapa yang selamat daripada seksa kubur. Makna kata seksa kubur mati hari Jumaat, ada buat kebaikan contoh dia lah. Mati bulan Ramadan contoh dia. Maka dia akan selamat rumah yang pertama itu, maka dia akan selamatlah ujian yang lain-lain. Tetapi Nabi kata, barang siapa yang fa'illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang mengalami kesulitan di dalam kubur, jispit dan sebagainya, tidak dilapangkan sebab tak ada amalan kehidupan dia, maka dia akan sengsara hidup seterusnya alam yang lain. Allahuakbar. Kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar satu hadis, dia ceritakan apabila kita mati tuan-tuan, maka azab kubur akan datang kepada kita. Ni kita takut minta kepada Allah Ta'ala jauh. Sebab itu kita buka pintu rahmat Allah Ta'ala, pintu langit Allah Ta'ala buka ni, kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita. Sebab bila datang sahaja azab kubur nak memuji kita, selepas balik sahaja orang dah bumi dan kita balik, maka datang dia daripada kepala kita. Kalau kita orang yang mendirikan solat banyak, maka solat itu jadi pendinding. Bila dia nak masuk, dia kata azab nak datang, kau nak buat apa? Dia kata, contoh dulu dia ni mendirikan solat, aku saksinya, dia kata azab tak boleh datang. Ini kelebihan dia. Datang pula dia daripada sisi sebelah kiri. Maka kalau tak silap saya, dia ni orang yang membayar zakat contoh dia. Dia kata, kenapa kau nak seksa dia, sedangkan dia dulu bekerja membayar zakat, menolong orang yang susah, azab tak datang. Kemudian datang lagi pada sebelah kanan, kata dia, dia ni hamba Allah yang selalu berpuasa, bulan Ramadan tak pernah tinggal. Khamis Isnin puasa, dan hari-hari yang lain juga, hari putih dan sebagainya berpuasa. Ni saksi puasa bercerita dekat kita. Maka bila azab nak datang, tak boleh dia jadi pendinding, maka azab tak datang. Tak ada azab di kubur. Datang daripada kaki. Bila datang daripada kaki, kaki beritahu, dia ni dulu bersedekah, aku saksi dia, dia kata. Dia ni baik, silaturahim dia baik, selalu turun masjid dan sebagainya, maka balik. Maka ketika itu dia ceritakan, saya ringkaskan, bertemulah dia dengan, dikenalkan dengan Nabi SAW. Maka Nabi mendoakan dia agar diluaskan pintu kuburnya itu, diluaskan kuburnya itu 70 hasta. Allahu Akbar. Ini kelebihan dia. Bila mana orang yang mendirikan malam dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali keadaan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni kelebihan yang kita nak cari. Ini salah satu daripada ini. Satu per tiga malam hinggalah diceritakan sampai subuh, diceritakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu rahmat Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala turun ke langit dunia diceritakan. Maka kita mohon dan solatlah kita pada ketika itu, semoga Allah Ta'ala ampunkan kita. Ini satu keadaan yang Nabi beritahu kita. Kalau dah dalam bulan Ramadan ada tiga fasa ni, tak dapat juga kita. Tak dapat juga. Allahu Akbar, malam minggu yang 10 hari pertama, kedua, pertama tak dapat. Yang kedua pun tak dapat. Tak apalah. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang Nabi cerita, berdoa dan solat pada malam Lailatul Qadar. Malam akhir yang 10 tu. 10 yang terakhir tu Nabi kata. Sebab malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu biha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matma'il fajr. Yang Nabi cerita, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Bila mana satu hari pernah diceritakan di dalam satu kitab, bila mana Nabi SAW bercerita dengan sahabat, dia kata, dia beritahu satu umat terdahulu berjihad di jalan Allah Ta'ala sampai 1,000 bulan. Allah Ta'ala muliakan dia. Jadi sahabat dengar, ya Rasulullah, kami hidup kau kata ahmaru ummati, umat kau ni hidup hanya sekadar 60-70 tahun. Dia hidup 1,000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Macam mana kami tak sampai, apa amalan yang kami nak buat? Sahabat susah hati, macam ni kami masuk neraka lah. Ibarat macam tu. Nabi kata tak, turun Jibril AS beritahu, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Allah Ta'ala beri kita, kita jumpa satu malam yang kebaikan dia itu kita dapat 1,000 bulan, 83 tahun. Bayangkan tuan-tuan, kalau 10 tahun kita dapat. Bayangkan.
Sebab tu saya pun selalu cakap kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang solat jemaah kan, bukan kita nak cerita pahala, tetapi nak menggalakkan kita, nak menggalakkan kita supaya kita kuat dalam ibadah. Kadang-kadang kita solat seorang 5 waktu dapat 5 kelebihan. Cuba kalau kita fikir orang yang, kalau kita bekerja pun takkan kita bekerja hari-hari nak untung RM5 dia satu hari. Kan? Kita nak agak untung banyak sesekali. Cuba kita fikir kita solat berjemaah 5 waktu kali dengan 27 kelebihan. Nabi kata 27. Dapat lebih kurang 135 kelebihan. Cuba kita ambil 135 kelebihan ni. Kalau kita solat katakan jemaah 5 kali. Satu tahun kita baru dapat berapa? 1,800 lebih. 5 kali 365 hari. Kalau ada kalkulator boleh cuba. Contohlah, bukan saya nak kata pahala, nak menggalakkan kita. Kan? Kalau kita kira kita dapat 135 kali kelebihan satu hari, kita kali dengan 365 hari, kita dapat 49,000 kelebihan. Yang kalau kita bezakan antara satu hari setahun dengan berjemaah tu, kita nak buat benda tu lebih kurang dekat 49 tahun. Bayangkan kelebihan Allah Ta'ala. Tapi kita tak nampak benda tu. Sebab tu orang tak turun solat jemaah. Kalau umur kita 40, tetapi amalan kita dah sampai dekat 90 tahun. 40 campur 40, 49. 89 tahun, 90 tahun. Nampak umur kita baru 40. Tapi amalannya itu. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Yang kadang-kadang kita tak perasan. Serupa juga dengan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sediakan, Lailatul Qadar, yang diceritakan akan turun pada para malaikat pada malam itu. Dan juga Ar-Ruh. Di Ar-Ruh ni ceritakan, ada ulama' mengatakan Jibril AS, ada ulama' mengatakan rahmat Allah Ta'ala. Maka dia turun pada ketika itu dengan izin Allah Ta'ala untuk mengatur segala urusan manusia pada ketika itu. Maka pada ketika itu, malam yang penuh kesejahteraan hinggalah terbit fajar pagi, yang ketika itu akan disusunlah rezeki kita. Yang pagi itu juga akan disusunlah segala nasib kita pada ketika itu. Dan juga pada ketika itu, segala benda yang tidak terfikir dalam fikiran kita, Allah Ta'ala aturkan untuk itu. Ini kelebihan besar dia, tuan-tuan. Sebab itu bulan Lailatul Qadar, kalau kita dapat 10 yang terakhir kita mendirikan malam, maka kelebihannya 1,000 bulan. Kelebihannya satu. Yang juga ini juga diberi hanya kepada umat Nabi SAW. Umat dulu tak ada. Kepada umat Nabi SAW saja. Dan juga satu lagi perkara, sepanjang malam itu malaikat akan memohon rahmat kepada kita, pada orang yang beriman, sehinggalah pagi itu. Mana kata, mana tahu kita bangun malam pukul 4 pagi tengah-tengah solat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, malaikat turun bagi rahmat dekat kita. Dan kalau sampai malam itu malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ni tuan-tuan dikatakan malam yang ganjil kan. Tetapi kita, bagi kita lah, bagi saya punya pendapat, kalau kita kata kira 21, 23, 25, 27, 29, kita jangan ambil waktu itu. Mana tahu awal kita salah kira kan, masuk puasa salah kira contoh, mungkin dia jadi yang genap, jadi 10 akhir itu kita pulun je. Dan kita kira malam ni, malam ni, malam ni, kita tu ikut je. Kalau kita tak boleh pergi surau, maka kita bangun malam, ambil wuduk sekejap. Biasa itu pukul 3, kita kalau niat malam, bangun nak malam, kita kunci jam, jaga aja tu jangan tidur. Mana kata malaikat dah kejutkan kita. Ambil wuduk paling malas sekali, 2 rakaat tahajud, tidur balik. Tak boleh juga, tak boleh juga duduk sekejap, alhamdulillah, tidur balik. Itu malas sangat tu. Terhabis tu, paling malas sekali lah. Tapi ada zikir kepada Allah Ta'ala paling kurang. Ini kadang-kadang saya pun kan, bangun pergi beli air, buang air, tidur. Ini kita tengok, paling kurang, paling tidak, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, ngantuk sangat, tidur. Itu paling kurang lah, malas kan. Itu pun kita sebut memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Bukan senang benda ni nak buat. Sebab apa, bila sampai malam Lailatul Qadar, dia ceritakan tuan-tuan, kalau malam Lailatul Qadar pada malam itu katakan malam 27, maka ketika paginya itu ditunjukkan pagi itu panas tak panas, sejuk tak sejuk, redup tak redup, diceritakan dalam hadis. Dan pada ketika itu juga diceritakan air laut itu tidak menjadi masin. Adik siapa pergi laut? Ini boleh check lah. Kan? Dalam itu dia cerita air laut tidak menjadi masin. Wallahu alam, kita tak tahu, saya pun tak pergi laut kan. Dan juga diceritakan pada ketika itu bila mana orang kafir, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala bersekumpul badan dengan isteri dia, maka sperma dia itu tak boleh jadi janin. Ini disebut. Tapi tuan-tuan jangan jadi. Sebab dia kata orang yang kafir kan. Tuan-tuan jadi jangan main.
Kan, ini kelebihan yang diceritakan kepada kita, tuan-tuan. Sebab itu orang yang boleh bangun malam ini, orang yang boleh bangun malam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang boleh bangun malam di lailatul qadar dengan penuh keimanan. Iman maknanya yakin bahawa janji Allah Ta'ala, apa yang disebut oleh Nabi, waktu sahabat ikhlas rendah diri kepada Allah Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sebut situ akan diampunkan dosa kamu, dosa-dosa yang lalu. Nabi tak sebut dosa besar atau dosa kecil dalam hadis tu. Dia tak sebut dosa besar. Kalau dia bangun malam, maka mendirikan malam surat taubat, ya Allah ya Tuhanku, taubat nasuhah, taubatan nasuhah, maka dosa besar dia pun Allah Ta'ala ampunkan. Kita tak perasan kadang-kadang kita buat dosa besar. Banyak kan, dosa syirik, dosa dan macam-macam. Pergi demam, demam jumpa bomoh, kita jumpa doktor, dan Allahu Akbar kan. Bomoh pun kata, oh ni lalu senja tadi kat pokok besar tu, kata ha kan. Kita pun ya dah, ini kacau juga ni kan. Pun pakai kemian senja kan, dulu-dulu lama dulu-dulu kan, contoh dia. Ni kita minta, sebab tu tak sebut dosa besar atau dosa kecil. Tetapi dosa kecil sudah pasti diampunkan oleh Allah Ta'ala. Confirm Allah Ta'ala ampun bila mana kita benar-benar ikhtisaban, kita rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Begitu juga tuan-tuan, saya sarankan dalam bulan yang Allah Ta'ala buka pintu langit terbuka luas ini, juga salah satu daripadanya, selain daripada kita berdoa, selain daripada kita solat, mendirikan solat tadi, sampailah kita solat witir, kita habiskan witir kita 3 rakaat ke 1 rakaat, maka kita buka Quran, kita baca Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran, tuan-tuan. Sebab kita takut, Nabi pernah pesan, jangan kita termasuk dalam golongan. Ada 5 yang disebutkan oleh ulama, yang Nabi kata, wa qala rasul, disebut dalam ayat berapa Quran, Furqan kata silap saya, wa qala rasul, ya Rab, inna qawmi tahazu hazal Qur'ana mahjura. Yang Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya dia kata, umat aku ni menjadikan ada penyakit, menjadikan Al-Quran ini mahjura, satu jenis penyakit akhir zaman. Ini kita kena jaga-jaga, jangan kena diri kita. Kata Imam Al-Qurtubi, orang yang tak mahu mendengar Al-Quran, ini satu. Ataupun orang yang tak mahu mentadabur Al-Quran, ini pesan dia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 5 sifat golongan manusia, 5 jenis penyakit ini, jangan terkena dekat diri kita. Peringatan. Yang pertama dia kata, golongan manusia yang tak tekun nak dengar Quran. Quran ada dekat rumah, tapi dia tak nak baca. Quran ada dekat rumah sampai berabuk, pusing tahun Ramadan, habis Ramadan macam tu. Yang ni kita kena check diri kita. Satu hari kita baca setengah muka, satu ayat, satu juzuk, satu pertiga Quran. Yang ni kita boleh check diri kita. Kalau kita kurang baca Quran, maka kita termasuk penyakit yang Nabi SAW sebut. Nauzubillah tadi. Sebab tu Quran ni bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kita kalau beli kereta ada manual. Manual tu lah panduan kunci, macam mana buka monet, macam mana. Quran ni manual untuk manusia yang Allah Ta'ala turunkan, nak beri petunjuk. Sebab Quran ni tuan-tuan, kalau kita lihat, dia petunjuk, dia rahmat, dia perkabaran daripada Allah Ta'ala, iklan daripada Allah Ta'ala, memberitahu kepada kita umat makhluk yang duduk atas muka bumi ini adalah satu perintah Allah Ta'ala. Ini kita kena tengok diri kita lah, jangan kita masuk daripada golongan ini. Begitu juga golongan yang kedua yang aku risau, katanya dia tahu halal dan haram. Dia percaya bahawasanya Quran itu daripada Allah Ta'ala. Dia percaya dan dia baca Quran itu, tetapi dia buat juga benda haram. Ini juga termasuk golongan manusia yang Nabi risau, satu penyakit mahjura. Jangan terkena diri kita. Sebab itu kita kena minta dekat Allah Ta'ala, jauhkan benda ini. Yang ketiga, bila mana katanya, bila menjatuhkan sesuatu hukum, maka dia tidak berhukum kepada Al-Quran, maka dia hukum pakai hukum akal. Ini satu perkara juga yang Nabi risau kepada kita. Dan yang ketiganya, yang keempatnya, dia kata kita tak pernah nak fikir dan nak fahamkan apakah sebenarnya kehendak Al-Quran, kehendak Allah Ta'ala kepada kita. Yang ni kita kena fikir. Sebab apa, ada orang, aku bukan mengaji agama, aku belajar engineer, dia kata, nak buat apa sibuk-sibuk. Ayat tu tak pakai, bahaya tu. Sebenarnya kita orang Islam, kita mengaji apa, matematik, engineer, accounting. Quran dengan kita tak boleh dipisahkan. Ini kita orang Islam. Sebab itulah buku yang terbesar pada kita, kalamullah yang berikan kepada kita. Begitu juga katanya yang terakhir yang aku risau, katanya penyakit mahjura ini, kata ulama, bila mana dia kata dia tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai syifa, ubat untuk penyakit hati. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ada golongan manusia yang selalu ada hasad dengki,
rasa tak puas hati, dendam, sebab hidup tidak berpandukan kepada Al-Quran. Sebab kita kena ingat satu perkara, biar kita menyesal sekarang, sebab itu amanah Al-Quran ini, yang dikhabarkan Al-Quran ini kita kena ambil. Jangan kita menyesal kemudian setelah bertemu dengan Allah Ta'ala, bila mana kita bertemu di akhirat dengan Allah Ta'ala. Sebab kita takut peniaga akan menyesal bila mana tak ikut Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan persoalkan dia. Ini yang kita takut. Serupa juga diri kita lah, bila mana kita semua tak laksanakan perintah Allah Ta'ala, maka kita takut kita menyesal depan Allah Ta'ala. Suami menyesal sebab apa inayah isteri dia tak bagi nafkah, contoh dia. Suami menyesal bila mana tak didik anak dia jadi orang yang soleh. Allahu Akbar. Menyesal depan Allah Ta'ala. Anak menyesal sebab derhaka kepada ayah. Isteri takut derhaka pada suami, menyesal depan Allah Ta'ala. Kita dengar baru-baru ini apa satu cerita kan. Isteri nak beli baju raya, suami tak ada duit. Kan? Ada dengar cerita ni. Maka bila dia minta, suami kata mungkinlah, suami kata tak payahlah yang pakailah baju lama. Dia pergi kat dapur, dia ambil yang antan tu, dia ketuk kepada suami. Ya Allah Akbar. Berdarah kepada kawan tu. Berjahit. Ini ya Allah Akbar. Kenapa sampai nak beli baju raya, sampai nak bunuh orang? Macam-macam kita dengar cerita tentang. Ini perkara yang kita takutlah. Sebab itu saya menyarankan pada diri saya, bulan yang Allah Ta'ala buka rahmat ini, kita banyak-banyaklah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takut yang golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tiga golongan. Yang mana bila Nabi naik ke mimbar, Nabi kata amin. Naik lagi amin dia kata, naik lagi amin. Jadi bila turun mimbar, sahabat tanya, Rasulullah ada hukum baru ke? Dia kata, kami dengar kamu baginda, engkau tadi sebut amin selalu. Rupanya Nabi kata mal adraka ramadan falam yaghfar lahu. Ada golongan manusia yang bila berakhir Ramadan tetapi dia tak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Bulan Ramadan masih buat maksiat, hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa, hari keempat puasa, sampai hari ketujuh puasa, hari ke-8 beli nombor ekor. Contohlah. Beli nombor ekor, mana tahu dia kata kalau kena raya, aduh, maksiat jugalah tu maknanya kan. Benda yang Allah Ta'ala tak suka, judi kan. Takut macam itulah contoh bagi diri kita. Ni yang sampai Ramadan, dia tak dapat keampunan pada Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, puasa kami sa'ih lai salahu, dia kita puasa, berapa ramai yang golongan yang Nabi sebut yang berpuasa. Siamahu ila ju'wal atar. Yang berpuasa, tetapi puasanya itu mendapat lapar dan dahaga. Yang ni yang paling kita takut. Sebab kita puasa zahir, batin kita tak jaga. Puasa kita kena jaga zahir dan batin. Kalau setakat jaga zahir, rukun dan syarat, ramai orang berpuasa. Orang India ataupun berpuasa dengan agama dia. Orang Cina pun berpuasa dengan agama dia. Tetapi kita yang kita nak jaga yang dalam, yang batin. Siapa jaga yang batin, zahir dia terjaga. Siapa jaga yang zahir, batin belum tentu terjaga. Ni kita kena jaga. Yang batin tu Allah Ta'ala nilai. Kita dekat tak dekat kita dengan Allah Ta'ala. Yang keduanya, bila mana dia, bila disebut nama Nabi dan beraku, dia kata dia tidak berselawat kepada aku. Ini golongan yang dicerakakan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga yang terakhir, Nabi kata dia ada ibu, ada ayah atau kedua-duanya, tetapi dia tidak dapat berkhidmat kepada ayahnya sampai habis Ramadan. Maka ini juga golongan yang tidak mendapat rahmat Allah Ta'ala. Yang kita takut tuan-tuan. Sebab kita kena ingat, mak ayahnya tuan-tuan, ibu dan ayah kita ni boleh bawa kita ke syurga. Ibu dan ayah kita juga sebab untuk kita masuk neraka. Oh, kalau kita tak betul-betul jaga dia. Ini peringatan bulan Ramadan bagi diri kita tuan-tuan. Sebab itu, orang yang berpuasa ni tuan-tuan, Nabi cerita dalam satu hadis ada 5 perkara yang diceritakan umat-umat dahulu tidak dapat. Yang pertamanya bila mana dia kata, umat aku Allah Ta'ala masuk Ramadan yang pertama. Masuk aja bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan memerhatikan umat dia. Tengok di kalangan umat dia yang ramai-ramai ni, siapa yang benar-benar masuk Ramadan ini dengan benar-benar iman dan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Yang betul-betul malam pertama. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lebih mengetahui kita, maka kita dengan ikhlas nak masuk bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, maka kita sampai bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak seksa kita. Ini kelebihan dia satu. Yang keduanya, bila mana dia kata yang berpuasa itu, bau dia, mulut dia lebih wangi daripada bau kasturi. Tapi tuan-tuan pukul 3 jangan dekat-dekat kat kawan. Dapat penampor. Yang ni mulia dekat sisi Allah Ta'ala dengan manusia. Tuan-tuan orang tak makan bau kubur, mana ada kasturi kan. Maknanya kata dia bangun daripada kubur nanti.
Bau itu semerbak di situ. Jadi orang jiran kita sebelah ni, oh dia ni kuat kuasa rupanya. Ah, itu kelebihan dia. Kan bukan dunia ni tak ada tuan, kalau tak minum memanglah kita kan nafas kita oh ah tak boleh tahan. Yang ketiganya dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah Taala mengarahkan syurga itu berhias. Syurga itu berhias untuk orang yang berpuasa. Sebab dia kata akan ada hamba aku nanti bila selesai berpuasa, maka dia akan balik bertemu dengan aku. Mana kata Allah jemput dia mati. Kan habis puasa aku nak letak dia dekat situ. Ni juga berhias untuk kita tuan. Contoh mudah tuan, kalau kita kerja suami outstation balik 2 bulan sekali. Cuba kalau bulan kedua tu suami nak balik, isteri macam mana? Lipstick pun tebal malam tu. Contoh kan. Ini kan pula Allah Taala nak sediakan syurga kan. Sebab apa? Abang nak balik jauh 2 bulan nak sambut sungguh-sungguh. Ini kan syurga nak sambut kita. Serupa perumpamaan mudah lah kan. Contoh dia buat kan. Begitu juga dia ceritakan kepada kita bulan Ramadan yang mulia ini, pintu langit terbuka ini, maka malaikat itu pagi dan malam, siang dan petang mendoakan kepada orang yang berpuasa itu mendapat rahmat Allah Ta'ala. Dan yang terakhirnya, maka orang yang berpuasa ini diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya pada malam terakhir Ramadan. Yang pada malam itu kita sibuk pergi joget 3 bungkus RM10. Kan? 3 RM10 bang, tak apalah 5 RM10 pun tak apa. Yang malam tu sebenarnya sebab apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah malam Lailatul Qadar? Tak, dia kata. Kan kalau orang dah kerja hujung hari, hujung bulan nak ambil gaji lah ni. Tiba-tiba Allah Taala, contoh dia, saya bekerja dengan satu majikan. Tiba dia nak bagi gaji saya tak ada. Eh, mana ni? Tak datang dia. Maka siapa yang ada dia pergi ambil, orang lain dapat. Takut begitu. Ini dia malam yang terakhir. Sebab itu kalau boleh malam yang terakhir, pagi besok kita nak solat hari raya, kita buat macam biasa, kurang-kurang 2 rakaat sujudlah kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketika itu Allah Ta'ala nak mengampunkan kita sebab amalan yang kita buat pada sebulan itu, tahajud dan sebagainya, puasa dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi kerahmatan bagi diri kita. Seperti mana saya sebut tuan-tuan, rezeki kita lahir sahaja semua dah ada rezeki. Kita tak payah risau, rezeki Allah Ta'ala dah susun dan aturkan. Tetapi yang kita nak cari, rahmat Allah Ta'ala. Rezeki orang kafir pun dapat, rahmat dia tak dapat. Rahmat Allah Ta'ala hanya jatuh dapat kepada orang yang beriman. Salah satu daripada orang yang beriman, mendirikan malam, solat dan sebagainya. Ini peringatan bagi diri saya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup sekali itu tuan-tuan perkongsian kita tengah hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya hari ini. Bercerita sedikit peringatan bagi diri kita, mungkin ada manfaat bagi diri kita, mungkin Allah Ta'ala rahmatkan kepada kita. Bulan yang dibukakan pintu langit ini, rahmat Allah turun mencurah-curah bagaikan air hujan, maka tumbuhlah kita dalam kehidupan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang baik daripada Allah Ta'ala yang buruk kelemahan kita sendiri. Aku lukau lihada wa astagfirullah azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ada soalan tak? Oh.